Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibrah. Dan sore ini saya berada di Pasar Dadakan Kampung Pasenggerahan, Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan suasana ngabuburit di sore hari seperti ini ya. Ini ramai banget. Di sini ada banyak macam-macam kuliner ini ya. Ini ada sosis, cilok sama macam-macam ini ya. Ayo dibeli, dibeli. Ayo teh. Oh iya, ini kata si teh seribuan. Ini siap. Kayak Mas Ibran. Oh siap. Makasih banyak. Ini dengan Bapak siapa nih, punten? Iya, Kasim. Bapak Kasim. Enak, murah. Bener, ini Ibran. Ibra, iya bener. Iya, ini bapaknya. Jualan tiap hari apa ya? Tiap hari. Ini Bapak saya lanjut dulu ya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi memang pasar dadakan Ramadan di Kampung Pasenggerahan ini memang ramai banget ya. Jadi semua kuliner yang ada di sini memang pada ngantri ya. Dan es dawet yang paling laris tuh di sini. Ini kemarin saya beli 10 bungkus tapi cuma dapat 7 bungkus ya. Jadi ini cepat habis karena memang harganya juga terjangkau ya di masyarakat yang ada di kampung. Ini satu bungkusnya 3.000. Oke, dan ini saya ketemu lagi ya sama si Akang yang jualan cookies ini. Mantap. Ini jualan krepes ya kalau di sore hari. Kalau satu ini berapa, Kang? Ini yang 6.000, yang 6.000. Oke. 9.000. Mantap. Murah meriah. Oke, Kang, saya lanjut lagi ya. Oke, dan ini ada langganan saya. Halo Pak, sehat? Sehat. Ini selalu standby ya setiap sore ya. Setiap sore kita sampai lebaran. Sampai lebaran. Ini dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Aan. Bapak Aan. Ini anak. Anaknya ini. Teteh namanya siapa? Lia. Teteh? Ya. Teteh Lia. Teh, ini saya mau pesan pastelnya 10.000. Ya. Sama ini. Molen. Molennya 10.000. Iya. Bayarnya nanti ya, saya balik ya. Ya. Oke, ini saya lanjut lagi. Nah, ini yang paling enak ini, yang biasa dicari sama anak-anak ya. Seperti ini. Seger. Jadi, minuman-minuman ini yang paling sering dicari sama anak-anak ya. Ini Pak namanya minuman apa Pak? Es apa Pak? Mochito. Es mochito. Jadi kayak yang viral di Bali ya. Oke, ini suasananya seperti ini, ramai ya. Ini ada sosis sama si Akang ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Karena kemarin videonya nggak jadi, ini sama si Teteh yang ngasih saya es kemarin ya. Oke. Oke, sekarang saya coba lihat dari sini karena di sini gelap ya. Jadi kalau si Teteh ini bikin es
sebuah ya. Nah, ini ya. Oh, siap. Terima kasih. Ya. Jadi Tete ini setiap hari ya? Setiap hari standby di sini ya. Dan kalau dari dekat seperti ini, saya pengen lihat secara dekat ini cara menyajikannya. Enak banget ya. Dan halo. Lucu banget sih kamu. Dia lihat terus ini. Jadi Tete siapa namanya? Tete Siti. Nah, jadi Tete Siti ini standby setiap hari di sini sampai Lebaran ya. Nah, ini esnya dijual satu porsinya adalah 7.000 ya. Campurannya ini laris. Oke Teh, makasih ya. Mau lanjut lagi nih. Dan ini banyak ya aneka jajanan. Ini ibunya jualan es buah juga. Es buah rata-rata memang rame ya. Ini sama ibu siapa? Ibu Ida. Nah, Ibu Ida ini setiap sore ya jualan di sini. Nah, ini tinggal sisa ini. Habis ya. Luar biasa. Jadi pasar Sanggrahan ini memang rame sendiri ya. Penuh ya. Keluar. Dan ini setiap hari. Saya kaget waktu kesini. Saya dari Maluku ini. Kebetulan lagi jalan-jalan di kampung sambil ya jalan-jalan di pasar ini. Nanti ke Cinangka, Babakan. Ibu makasih ya. Saya mau lanjut lagi nih. Punten. Rame seperti ini. Saya balik lagi di sini nih. Sama si Tete kemarin. Karena videonya kemarin gak jadi, saya video lagi nih. Ini enak banget ya. Nih, sama Tete siapa? Tete Yuli. Nih, sama Kang. Kang siapa nih? Punten. Kang Mus. Ini cilor. Jadi, wah, seger nih. Iya, belum. Ini paling 5 hari lagi tayang lah. Nah, ini suasananya ramai seperti ini ya. Luar biasa. Kang, lanjut dulu. Makasih ya, Kang ya. Oke, kita lanjut di sini lagi. Nah, ini dia yang paling laris. Saya kemarin videonya kehapus, salah hapus file. Makanya saya videoin ulang nih. Jadi udah mau habis ya, tinggal sisa ini. Memang di sini nih paling laris ya, baik gorengan maupun molen ya. Pada ngantri. Teh, punten, mau tanya, ini langganan? Langganan setiap hari ya. Sering kesini ya. Tetehnya dari mana? Dari kampungnya? Kampung apa? Oh, Pesenggrahan. Jadi kebanyakan sih dari Sanggrahan ya yang beli di sini. Oke, ini ada sate.
satunya juga rame ya, ada yang antri itu. Cappuccino di sini. Nah, itu ada sebelah yang jualan minuman juga. Oke, ini teman-teman semakin sore ya. Jadi ini udah menjelang buka puasa. Saya akan ambil motor karena motor di bagian depan sana. Jadi sambil kita ke sana lihat balik lagi ya. Nih sama si Tete yang tadi ngasih gratis ya. Buka dulu. Ya, namanya Kang siapa? Iya. Dari Karang Petir. Kang? Kang Rahmat. Oh, Karang yang Petir. Oke. Sip, ini dari Karang Petir ini Kang Rahmat ya. Hafal banget saya. Hafal. Kita ketemu di mana aja kita. Oke, siap. Kang, ini makasih, saya mau pulang dulu ya. Okay. Sip, semangat Kang. Ya, selamat berbuka puasa nih. Sama-sama. Ayo, mari. Ayo, mari. Oke. Ini sudah azan ya, dan ini masih rame, ini ya, masih rame banget ini ya. Oke, teman-teman, karena ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.